Monyet nyaris menelanjangi model asal Taiwan saat berlibur di Bali. Mahasiswi cantik asal Taiwan yang kebetulan berprofesi sebagai model mendapat pengalaman pahit dengan monyet saat berwisata di Bali. Charmian Chen menjadi objek jahil dua primata yang nyaris menelanjanginya. Peristiwa memalukan itu terjadi saat Chen mengunjungi kawasan Sacred Monkey Forest di Ubud, Bali. Awalnya, ia senang memberi makan monyet-monyet di sana dengan jagung. Namun, dua monyet itu mungkin melihat ada biji jagung jatuh ke dalam pakaian Chen yang memang tampil dengan atasan terbuka. Karena menginginkan biji jagung itu, primata langsung menggerayangi tubuhnya. Bahkan salah satu monyet menarik pakaiannya hingga melorot dan sempat memperlihatkan bagian payudaranya. Model berusia 22 tahun itu bergerak cepat menutupi tubuhnya dengan tangan. Peristiwa liburan yang memalukan dan terasa konyol ini justru telah membuat Chen jadi bintang tenar di internet. Foto-foto kejadian itu menjadi berita utama di Taiwan. Sejumlah stasiun televisi meminta dia untuk tampil dan berbicara tentang kejadian tersebut. Foto-fotonya juga telah menyebar ke seluruh dunia. Muncul di situs blog, forum serta media di Inggris sampai belahan Eropa lainnya. Saya sedang berlibur di Bali, dan pada awalnya foto-foto saya anggap lucu, kata Chen. Namun, ketika saya kembali ke Taiwan, semua orang mengirimkan permintaan pertemanan di Facebook. Saya berpikir jika ini agak aneh, lanjutnya. Kemudian salah satu dari mereka bilang jika mereka sudah melihat foto-foto saya itu dan saya benar-benar telepon dari stasiun televisi. Saya sedang berlibur di Bali, jadi saya tidak keberatan, ungkap Chen. Tetapi, kembali di Taiwan, saya masih ingin belajar, jadi saya tidak ingin menjadi terkenal hanya karena payudara saya. Meski sesungguhnya itu menyenangkan, orang mendatangi saya hal itu membuat saya tertawa. Chen mengatakan bahwa monyet-monyet tersebut memang sangat lapar. Selain itu, juga tertarik pada bikini-bikini yang dipakai banyak pengunjung. Saya pikir, ketika monyet-monyet itu menarik pakaian saya, itu karena ada jagung, katanya. Namun, staf taman itu mengatakan, pengunjung yang berbikini cerah memang menarik perhatian para monyet. Saya pikir, warna-warna cerah itu mungkin mereka sangka buah. Saya tidak tahu tentang hal itu sebelumnya.